Halo cuy, balik lagi bareng The Souls Gamer ya. Dan ya, di video kali ini saya seneng banget karena channel The Souls Gamer ini udah sampai 100.000 subscriber cuy. Woo! Ya, pertama-tama saya mau berterima kasih banget kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah melancarkan usaha YouTube saya ini ya teman-teman. Dan saya juga mau berterima kasih banyak banget ya buat kalian yang udah subscribe, yang udah nonton, udah setia sama channel The Souls Gamer apapun yang terjadi ya. Walaupun saya jarang upload, walaupun saya lagi ada masalah, ada halangan, tapi kalian tetap support saya sehingga saya bisa tetap kuat bertahan sampai sekarang cuy. Terima kasih banyak ya teman-teman, terutama buat fans The Souls Gamer ya, para sobat kentang sama offliners, kalian the best pokoknya cuy. Nah, di spesial 100.000 subscriber ini saya ada ngadain Q&A ya, seperti yang saya share kemarin di komunitas, dan komennya itu udah banyak ya, dan kita bakal bacain satu-satu cuy. Oke, pertanyaan pertama ini dari Val CH. Bang, orang mana? Saya orang Jawa Tengah ya, lebih tepatnya di daerah Pemalang cuy. Terus dari Nisa RA 1907, Bang, abang lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Soalnya saya penasaran. Oke, saya lahir tanggal 21 April 2004 cuy. Lalu ada dari Rija HY1TD, Q&A, kelas berapa bang sekarang? Saya udah nggak sekolah cuy, udah lulus ya. Terus dari San XD, pertanyaan dari aku bang, abang umur berapa, ngedit video pakai apa? Congratulations 100k subscriber bang. Oke, saya umur 19 tahun dan saya ngedit video pakai KineMaster cuy. Oke, berikutnya dari Ferdinand Rahmadi 99, selamat bang atas 100.000 subsnya, aku bakal buat pertanyaan. Pertanyaan ke satu, bang kamu punya mantan? Enggak cuy. Kedua, bang agamamu apa? Agama saya Islam. Ketiga, bang kamu suka lagu apa? Saya suka lagu rap cuy. Dari Lanang God, bang lu udah nikah belum? Belum. Lalu ada Joko Joko TW9PG, kapan nikah bang? Kayaknya nanti kalau saya udah 10 juta subscriber cuy. Dari Raisep, punya pacar nggak bang? Nggak punya. Terus dari NZ, bang makanan favlu apa? Makanan favorit saya mie instan cup cuy. Terus dari DWW Kulbet, bang suka minum apa? Suka minum kopi. Dari Satria Wibisono, Q&A, HP-nya udah bisa diperbaiki bang? Belum cuy. Oh ya, BTW kemarin saya ada posting ya kalau HP saya itu rusak dan sampai sekarang belum bisa diperbaiki cuy, malah makin parah ya. Jadi ya emang harus nabung buat beli HP baru cuy. Dari Habib Syauki, Q&A, bang lu kalau gabut ngapain? Saya kalau gabut scroll shorts ya, scroll YouTube shorts, atau kalau enggak ya main game ya, entah itu Mobile Legend ataupun Terraria. Dan kalau lagi gabut banget, saya biasanya gambar, gambar digital ya di Ibis Paint. Terus bang lu punya teman YouTuber enggak? Punya cuy, itu si Liaukins ya, itu teman saya. Selanjutnya dari Ranger Merah 1094, bang berapa lama jadi konten kreator? Saya jadi konten kreator dari 2020 dan sekarang ya kurang lebih udah mau 4 tahun lah. Dari From Tohi, bang kalau sampai 1 juta subscriber abang mau ngapain? Mungkin saya bakal bikin channel lagi khusus buat konten gameplay, pinginnya ya, tapi kalau emang nggak bisa ya ya udah nggak usah cuy. Dari Smith Hadam CH, game genre apa yang abang suka? Saya suka game yang genrenya action tapi ada storynya. Dari Nona Mexe, game offline favorit apa bang? Game offline favorit saya Terraria cuy. Dari N4SCL1P, Q&A, abang dulu sebenarnya mau jadi YouTuber seperti apa sih?
saya dulu pengennya jadi YouTuber gameplay cuy. Jadi kontennya itu ya kayak main game random, terus ada facecamnya. Itu saya dulu pengennya jadi YouTuber yang begitu cuy. Dari Cahya Prayogi 07, Bang Desuls ngonten dulu karena apa? Kok bisa kepikiran konten game offline? Dijawab ya bang. Oke, dulu saya ngonten karena ya iseng cuy, buat keren-kerenan ya. Dan kenapa kepikiran konten game offline? Ya karena emang saya suka cuy. Dari dulu saya suka banget ya main-main game offline. Banyak juga game offline yang udah saya coba. Jadi rasanya cocok gitu kalau saya bikin konten tentang game offline. Dari Adira Fikri 2022, Q&A, apakah abang pernah pasrah saat membuat video tapi sepi penonton? Pernah cuy. Ya mau gimana lagi, udah upload tapi penontonnya sepi. Mau dihapus sayang gitu kan, siapa tahu nanti ada yang nonton. Tapi kalau nggak dihapus ya percuma, ngapain ada gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi, pasrah aja cuy. Dari Fix Mulia VX, bang, mic yang kau pakai apaan please, aku pemula. Oke, mic yang saya pakai ini mic clip-on dari merek Inbex ya. Inbex IM3 kalau nggak salah ya, itu harganya sekitar 300.000. Dan menurut saya suara dari mic ini udah cukup bagus cuy. Dari Nizar 928ID, Q&A, bang aku penasaran kok lu tahu game-game offline kayak gitu dari mana dan gimana? BTW selamat 100.000 subs. Oke. Saya tahu game-game offline ini ya dari Play Store. Atau kalau mau lebih luas lagi nyari gamenya ya ke APK Pure. Nah, gimana saya tahu gamenya offline atau enggak? Ya saya downloadin gamenya satu-satu, saya cobain. Dari TNT 17120, Q&A, bang kalau punya 5 juta lu mau beli HP baru atau laptop atau rakit PC? Kalau saya punya 5 juta saya jelas beli HP baru cuy. Karena kalau rakit PC ya otomatis saya cuma dapat PC-nya doang, belum keyboard, mouse sama monitornya. Nah, kalaupun beli laptop itu di harga 5 juta jarang banget ada yang bisa kuat buat aktivitas sehari-hari ya, misal kayak ngedit, browsing ataupun misal main game lah. Itu jarang banget yang bisa lancar. Kalau saya beli HP di harga 5 juta itu layarnya udah pasti bagus ya, hertz-nya tinggi dan chipsetnya juga udah pasti kuat ya, entah itu buat ngedit ataupun buat ngegame. Jadi saya lebih pilih buat beli HP baru cuy. Wah, ini namanya ribet banget cuy. Dari user PB5MB9EN2N, Q&A, kenapa abang nggak bikin game aja? Karena saya tidak bisa, ilmu saya tidak nyampe cuy. Dari Kodomo 1781, Q&A, bang kapan face reveal? Dari Junior Genem, bang kenapa nggak sekali-kali review game online bang? Karena menurut saya kalau review game online itu boros cuy. Udah downloadnya perlu kuota, main gamenya juga perlu kuota, terus upload videonya juga perlu kuota cuy. Lagian kalau gamenya udah di review ntar juga bakal saya hapus, jadi ya percuma cuy. Makanya saya jadi YouTuber game offline ya, karena kuotanya ya cuma butuh buat download game sama buat upload videonya doang cuy. Dari Afix Decraft, Q&A, bang kalau disuruh pilih bagusan game offline atau online? Oh iya, selamat bang 100.000 subsnya. Kalau disuruh pilih game offline atau game online, ya jelas game offline lah. Main kapan aja, di mana aja, tanpa perlu kuota ya. Kalah nggak bikin stres, kalau menang ya udah beres. Dari Lutfisis 636, Q&A, terinspirasi oleh siapa membuat konten rekomendasikan game bang? Oke, untuk konten rekomendasi game, saya terinspirasi dari channelnya Efek Revisi sama Momoy. Jadi dulu saya juga sering nontonin channel-channel mereka ya. Dari Jack 106, Q&A, mau nanya bang, review Game of itu niat tersendiri atau cuma buat naikin views? BTW selamat 100k-nya.
Okay, review Game of Land itu benar-benar niat sendiri, cuy. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya terinspirasi dari channelnya Efek Revisi sama Momoy. Nah, tapi mereka kan nggak selalu bahas Game of Land kan? Nah, maka dari itu channel saya ini dibikin khusus bahas Game of Land aja, cuy. Dari Rooster Play Games Q&A, nama The Souls Gamers terinspirasi dari mana? Udah itu aja. Oke, nama The Souls Gamer ini sebenarnya nama saya yang dimodifikasi, cuy. Nah, btw nama saya Zulfi. Nah, kata Zulnya ini saya ambil, terus depannya saya kasih D. Kan ada tuh ya orang yang namanya Zul tapi depannya ada D-nya. Terus belakangnya saya kasih S. Jadi The Souls. Biar lebih keren lagi, D-nya saya pisah pakai koma. Terus di belakang Z saya kasih huruf O. Nah, jadinya The Souls ya. Nah, kalau gamer ya karena konten saya emang game ya. Jadi ya udah gamer aja. Nah, makanya channel ini namanya The Souls Gamer, cuy. Oke, pertanyaan terakhir dari Wris the Unipader. Q&A Bang, apa harapan Abang untuk channel Abang ke depannya? Harapan saya sih ya, channel ini tetap jadi channel rekomendasi game terbaik ya, bisa tetap rekomendasiin game-game yang keren-keren ya buat kalian semua. Dan harapannya channel ini bisa jadi channel rekomendasi game, khusus game offline terbaik di Indonesia, cuy. Jadi orang-orang kalau mau cari rekomendasi game offline, ya carinya di channel The Souls Gamer ini, cuy. Oke, cuy, mungkin sampai sini aja ya videonya, karena ini saya udah setengah jam rekaman, HP saya nggak kuat, cuy, mau penuh penyimpanannya ya. Dan buat komen-komennya nggak kebaca, mohon maaf banget ya, cuy, ini saya nggak bisa rekaman lama-lama. Dan ya sekali lagi saya mau berterima kasih banyak banget ya buat kalian atas dukungannya, atas 100.000 subscribernya. Saya berterima kasih banget ya teman-teman. Saya juga mau mohon maaf ya kalau selama saya berkonten saya pernah ngecewain kalian, saya pernah bikin kalian marah, tersinggung atau gimana-gimana. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, cuy. Sekian video kali ini, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah.